Kungsi ngimpi miyang kamakah warga Dusun Singkup, Kecamatan Tanjung Madar, Kabupaten Sumedang, nampa berkah anu teu disangka-sangka. Najan teu nyanya miyang ka Tanah Suci, tapi imahna kiwari direhabilitasi ku Kodim 0610 Sumedang, ngaliwatan program TMMD anu asup kana kategori rumah tidak layak huni atawa rutilahu. Berkah tina impenanana anu miang ka Tanah Suci Mekah, Cece Casmana warga Dusun Singkup, Desa Tanjung Medar, Kecamatan Tanjung Medar, Kabupaten Sumedang, imahna direhabilitasi ku Kodim 0610 Sumedang, ngaliwatan program TMMD. Cece ngeceskin dina impenanana dirina miang ka Tanah Suci Mekah, tapi eta teh ngan saukur ngimpi, anu ta cantang tu jadi nyata. Tapi dinamprona berkah tina eta impenan teh kiwari imahna anu dicicingan babarengan jeung kulawargana asup kana target bedah rumah tidak layak huni atawa rutilahu ngaliwatan program TMMD K110 anu keur dikokolakeun di desana. Cece ngarasa bungah dumeh imahna asup kana program bedah rumah, turtah henteu nyangka impenanana miang ka Mekah, nguniang dina jalan sejena, nyaeta rehabilitasi imah tempat dumukna. Pas malam, pas jam 12, kayaknya jam 12 malam itu mimpi pergi ke Mekah, lihat Ka'bah, lihat masjid. Saya bersyukur aja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Syukur, enggak ngira kita dikasih rezeki sama Allah itu. Diki Guntara, Bandung TV.